Hello Fleet Ace Hunter dan Wyvern. Masih di pandangan pertama senjata Monster Hunter Wilds Beta. Kali ini kita ngelihat gimana perubahan dari gameplay Hammer, teman-teman. Sebelum itu, video ini bisa tayang berkat teman Discord kita yang ngebantu proses recording in-game footage-nya. Shout out buat Zaza, thank you. Ikonnya ada di sudut kanan atas sebagai source yang mengutip rekaman ini. Vibes yang aku dapetin dari Hammer adalah mobilitas dan impact-nya yang sangat kerasa. Hammer dari dulu adalah jenis senjata yang satisfying moment. Kalian cuma perlu mikirin satu bagian dari tubuh monster. Kepalanya doang, gak ada yang lain. Walaupun ya aku pribadi kurang kalau pakai hammer, dan lebih sering mukulin kaki dan bagian-bagian lain yang gak penting. Selain itu, yang paling luar biasa adalah charge time. Dimana karakter kita mulai nge-charge hammernya, lalu bisa ngatur perpindahan posisi dengan manfaatin slinger yang ditembakin dan ditancepin ke arah tanah. Charge time ini tetap mempertahankan kondisi charging dari hammer kita, dan masih bisa di-charge untuk seterusnya. Terus juga tetap dipertahankan kalau kalian mau pindah posisi sekali lagi. Dan tentunya juga stamina adalah bayarannya. Selain itu adalah focus mode. Focus blow earthquake namanya. Itu muka monster ditampar dan digembok sama benda tumpul segede ini, satisfying momennya luar biasa. Rasanya orang-orang yang sering edit aim kayak aku bakal lebih bisa manfaatin senjata ini lebih baik lagi kalau suatu hari lagi nanti pengen ganti suasana ke hammer atau kalau lagi challenge. So let's go, kita lihat showcase battle ngelawan Chatacabra pakai hammer, dan silahkan komen gimana pendapat kalian para pengguna hammer. Jika ada yang mau nambahin juga boleh, kali aja ada yang miss dari video kita. Ah!
ボックス